Dalam rangka mempertajam visi misi para paslon Bupati Sintang periode 2021-2026, awak media bekerjasama dengan masyarakat Kalimantan Barat Hijau mengadakan bedah visi misi terkait masalah lingkungan dan bencana yang berdampak terhadap masyarakat. Acara tersebut dilaksanakan di Kanopi Center pada hari Jumat lalu 6 November 2020. Dalam acara tersebut ketiga paslon bupati hadir yakni Jarod Winarmo, Askiman, Yohanes Rumpak dan disaksikan oleh pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Sintang serta kaum milenial peduli lingkungan baik dari akademisi maupun LSM yang ada di Kabupaten Sintang. Jarod Winarmo menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Sintang menerapkan program Sintang Lestari yakni kepedulian pemerintah terhadap kelestarian lingkungan. Sementara Askiman yang merupakan calon nomor 2 lebih mempertajam peranan pemerintah daerah dalam hal perlindungan terhadap masyarakat terkait dengan masalah lingkungan dan bencana. Kebijakan dalam hal aturan dan undang-undang terkait dilema yang dihadapi masyarakat sekarang ini, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak sebab aturannya bukan dibuat oleh pemerintah daerah setempat namun langsung dibuat oleh pusat. Pihak Pemda hanya menjalankan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sementara Yohanes Rumpak menginginkan terobosan baru dalam pemanfaatan lingkungan sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, yakni dengan cara beralih cocok tanam dari perkebunan besar seperti sawit ke perkebunan rakyat berupa coklat, kopi, dan aren, sehingga masyarakat betul-betul bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Pihak KPU yang diwakili oleh Edi Santoso menyambut baik acara bedah visi yang dilaksanakan oleh awak media bekerjasama dengan NGO Penabalu. Ia menganggap sebagai cambuk bagi ketiga paslon Bupati Sintang untuk mengingatkan kepada ketiga paslon jika mereka nanti telah terpilih menjadi bupati agar lebih konsen memperhatikan lingkungan sebab lingkungan tidak hanya menjadi salah satu masalah di Kabupaten Sintang namun menjadi masalah nasional maupun internasional. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Yusri, TV One mengabarkan.